Okey, sekarang kita bersama dengan juri jemputan pada malam ni, minggu yang kedua Manhaj Mutawif, musim yang kedua, Ustaz Akil Hai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya sikit Ustaz, selaku juri jemputan pada malam ni, overall, secara keseluruhannya, apa pandangan Ustaz tentang persembahan malam? Yalah, secara menyeluruhnya diberitahu bahawa episod yang pertama agak lebih melo daripada yang hari ni. Maksudnya hari ni lebih rancak, lebih rasa. Cuma kita still nakkan lagi rasa yang lebih sebenarnya. Ingredients-ingredients dari dalilnya, daripada hadis dengan Quran, daripada cara persembahan bila mereka bersama dengan tetamu jemputan, arti jemputan on stage tu. Maknanya kita nak nampak keseimbangan tu, keseimbangan tu tak nampak macam mengajar tu. Bila mengajar ni korang faham je, bila nak mengajar ni orang mudah belajar kat YouTube banyak, ada kat Mr. Google banyak. Tapi on stage kita nak hidupkan suasana bahawa kita adalah sama saja, tapi mesej sampai. Barangan Ustaz ni ada tak Ustaz punya peserta favourite? Sudah tentu kalau anda melihat persembahan untuk malam ini, anda nampak Hazwan yang tak akhir. Because sebenarnya sebenarnya bro sis, agama ni simple aja, rasa. Jadi bila kontester dapat menyelami jiwa orang lain, dapat sampai ke rasa tu, itu sudah cukup bagus. Sebab itu yang kita mahukan dalam Manhaj Mutawif. Bukan mutawif yang sekadar bercakap, bercerita, jadi ketua rombongan, tak. Tapi dia nak rasa sampai. Apa yang nak sampai? Rasa merindui Rasulullah. Rasa macam mana kita sampai dah dekat tempat yang memang paling istimewa dalam dunia. So mesti nak rasa. Kalau tak, sama aja macam kita berziarah di tempat-tempat lain. Okay Ustaz, harapan Ustaz untuk para peserta Manhaj musim kedua ni, minggu kedua ni pun tak ada penyingkiran, InsyaAllah untuk minggu hadapan, dan harapan Ustaz. Harapan saya kalau boleh tidak ada penyingkiran lah. Sebab apa? Kita perlukan aset-aset ini sedang dibentuk, dibaja, dibina dengan baik insyaAllah dengan pakar-pakar yang tertentu di balik tabir. Tapi yang paling penting ialah nawaitu dan tujuan kita buat program ini ialah untuk menyemai legasi-legasi para mutawif yang sebelum ini orang tak kenal pun mutawif ni. Orang nak pergi haji, orang nak pergi umrah, baru sibuk. Mana mutawif? Tapi bila kita buat program macam ni, nampaklah terserlahnya sebenarnya ada sebenarnya sesuatu yang unik di sebalik nama Mutawif itu sendiri. Dan ini yang cuba dibawa dalam program Manhaj Mutawif ini. Keunikan orang yang dilabelkan sebagai Mutawif bukanlah sekadar sebagai satu nama, tetapi membawa jemaah untuk memahami nilai sebenar apa itu umrah, ziarah dan haji, insyaAllah. Oh, my God.